warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, salam segala kebaikan buat kita semua. Amin. Alhamdulillah, aku baru sampai, atau aku udah sampai di ladang, di kandang tepatnya, di daerah Cilimakuta, Saribu Dolok. Langsung aja ya, aku mau tunjukin sama seduluran semua. Alhamdulillah, kiriman dari Bang Jun Golok Tarisi Jasinga Bogor itu udah sampai. Alhamdulillah, aku tengok di video Bang Jun, ternyata aslinya itu lebih bagus menurut aku. Untuk buat aku senang yang gini, artinya unsur-unsur klasik itunya dapat, enggak hal yang baru. Kalau yang rapi betul simetris itu kan pabrikan, biasanya lebih cenderung cetakan. Jadi Bang Jun, alhamdulillah Bang Jun, aku senang bener, dan enggak ada rasa apapun. Aku senang golok yang ada sampai ini, kelihatannya talinya, tali kurnya ini baru, ini baru. Ini lor. Wah, kudanya ngeringkik. Diangkat goloknya. Nih. Kalau apa namanya ini? Gagangnya ya. Gagangnya jenisnya maharaja. Gitu orang-orang bilang. Enak sini lur ya, ada suara kuda ya. Makan sini lebih tenang. Aku lebih tenang kalau tinggal di sini. Panjang bila, tebal bila, aku belum ukur. Cuman aku malam ini mau tunjukin aja. Terima kasih Abang Ustadz atau Pak Ustadz Jun, Bang Jun Golok Tarisi Jasinga. Nih, udah sampai paketnya Bang. Lihat di video Abang, aku senang dan puas gitu Bang. Begitu sampai tanganku, ternyata lebih puas Bang. Apa namanya, rasanya dapat aku. Maksudnya seperti golok lama ya Bang. Rasanya ya, apa rasa yang kurasain. Aku gak ngeliat estetika atau apanya, enggak. Ya penting kalau mau golok, aku itu aku pegang. Dan itu ada berapa bilah itu di belakang itu, tetap aku sarungin. Maksudnya dibungkus kain di belakang, sama satu mandau kesayanganku, karya Empu Gelol itu. Jadi ya, ini kamarku, tempat tinggalku kalau di kandang atau di ladang. Nih dia gagangnya bagus ya lur. Tuh pelan-pelan ya lur. Nah tuh ukirannya bagus, bukan pabrikan tapi buatan tangan, seni yang bagus kalau menurut aku. Kemungkinan ininya aja yang baru, ini dari apa aku kurang paham, kayaknya plastik sih, fiber entah apa. Kalau talinya ini baru, ini nih aksesoris tanduk, kayu, dari kayu apa nggak tahu. Jadi kita lihat bilanya luar tadi gitu, aku buka, lupa gua kira golok latih atau golok silat tuh latihan. Gitu aku putar, aduh baru tahu, rupanya ini bukan golok silat. Artinya bukan golok latih. Ya bisa juga dipakai silat, ya bisa. Maksudnya aku tadi terkejut, rupanya tajam kali loh. Nyaris Bang, tapi alhamdulillah langsung cepat ingat, oh ini bukan golok untuk latihan. Secara keseluruhan aku senang, aku puas. Akhirnya punya lagi keluarga baru lagi di tempat aku ini, di rumah aku ini ya Bang ya. Terus berkarya ya Bang Jun, dibantu para pengrajin atau yang berkarya di sana Bang. Tadi aku nengok ini, nengok kopean dari Bang Jun. Selain abangku Bang Mujib saat Banten, aku juga alhamdulillah sudah dianggap Bang Jun keluarga juga, Bang Jun yang di Bogor ya Bang ya.
Jadi tetaplah kita perbanyak saudara, karena orang bilang kan 1000 teman itu kan terlalu sedikit, 1 musuh terlalu banyak, apalagi saudara kan harus sebanyak-banyaknya. Jadi, kalau musuh cukup mungkin 1 jadi terlalu banyak. Gitu ya, sosok bijak sedikit lah. Jenis bila salam nunggal. Ini aku nengok kopean ini dari Bang Jun ini. Kita tengok bilahnya ya lur. Bismillah. Nah, oh, bilahnya. Ini diminyakin sama Bang Jun jadi mengkilap gini dia. Atau mengkilat. Kalau masalah bagus enggak itu kan tergantung selera. Tapi secara pribadiku aku suka dengan karakter bila-bila seperti ini atau karakter golok-golok seperti ini. Bang Jun bilang salam nunggal bilangnya. Panjang lebih kurang aku juga gak paham nih. Bentar ya, lebih kurang aja ya. Sekitar 27 atau 30-an lebih kurang ya. Nah, aku selalu pakai jengkalan jariku. Nih. Nah, kalau aku tambah satu jari lagi sekitar 21 sampai 22 cm. Jadi ini panjangnya lebih kurang segitulah lur, 30-an atau 32 gitu lebih kurang. Nah, ini kita nengok bilahnya. Kayak tadi aku bilang kalau masalah bagus enggaknya itu tergantung selera. Bicara seni, bicara karya itu kan tergantung selera. Dan menurut aku golok ini sangat ringan, ringan sekali, ringan sekali. Nah, jadi pingin punya golok latih atau silat yang seringan ini. Tadi gitu ku putar kok enak, tapi sekarang jadi agak ngeri lor. Terserahlah orang bilang takut, cuman utamakan selamat, kata iklan kan gitu kan lor. Oke lor, kita tes. Kita jangan, tadi udah ku coba tadi. Kita jalur. Nah, tuh jalan tuh. Motong kertas aja gitu lur, apalagi motong jeruk ya kan lur, jeruk dipotong paya aja ngakunya bla bla bla. Ya itu lebih kurangnya ketajamannya, jadi nggak perlu di apa namanya potong-potong lagi ya. Bukan maksud apa-apa, tapi bagi seduluranku yang senang atau pencinta golok, kalau ada rezeki atau keinginan ke Bang Jun aja pesannya juga bisa. Ini dari Bang Jun ini. Bagi kawan-kawan yang tahu jenis karakter pamornya ini apa, isi di kolom komen ya lur ya. Meskipun belum begitu muncul dia, tapi gak apa-apa buat aku, ini udah cukup bagus. Dan satu lagi yang aku bilang tadi, rasanya langsung enak itu, gitu aku pegang itu kok ringan gitu. Enak-enak lagi. Apa namanya, nyaman gitu. Tapi jangan coba lah untuk latihan. Karena ini tajam kali lur. Tajam kali lur. Doaku selalu yang terbaik buat seduluranku semua, khususnya Bang Jun Golok. Golok Tari Sija Singa Bogor. Terima kasih Bang Jun, kalau anda sampai, insya Allah aku jaga, aku rawat ini. Kalau dipakai untuk kerja kayaknya sayang ya Bang ya. Gak mungkin lah golok bagus gini dipakai untuk kerja. Yang biasa aku pakai golok tebasku, golok kerjaku. Kok ini jangan dijaga. Oke lur, singkat aja lur. Tidak ber tele-tele, kita tutup aja ya lur ya. Tapi sebelumnya ngeteh dulu. Nah, aku kalau di sini aku pasti pesen teh sama opung. Ini teh susu, bukan kopi nih lur, teh susu tuh masih hangat tuh uapnya juga tuh. Kelihatan nggak uapnya tuh? Nah, aku kelihatan loh, kameranya nggak kelihatan.
masih panas. Alhamdulillah. Jadi ini termos dari Opung Abang Ange. Tolong kalau kalian masih ada lagi nih, kirimkan ke sini satu di untuk Abang di. Karena Abang tengok Kopi Shop Original Taste PWKP bla bla bla. Ini kopi kita yang disiantar di Jalan Bali. Kopi racikan sendiri, tanam sendiri, nikmati rame-rame. Ini Yadi, untuk Yadi atau Tika, Abang minta satu kirimkan ya, kalau masih ada. Oke lur, jadi gitu aja lur. Sekali lagi buat kawan-kawan seduluran semua, khususnya pencinta golok, tetap jaga rasa itu, tetap jaga, tetap pertahankan rasa itu. Karena kalau bukan kita yang menjaga budaya, melestarikan budaya leluhur kita, mau siapa lagi? Ya lur, urusan kita cuma menjaga, berawal dari mencintai. Oke, salam budaya, salam segala kebaikan buat kita semua.